Disclaimer, video ini mengandung unsur kekerasan, sindiran, serta kata-kata swearing. Jadi pakai headset. Jadi gue mau mendengarkan apa yang ada di pikiran-pikiran kawan temen gue. Itu maksud gue kan, ini kan ada tuh pertanyaan-pertanyaan dulu. Gue deg-degan ya. Emang kenapa? Gue tau deg-degan. Gak apa-apa anjing. Gak apa-apa bener. Emang gue ngapain sih? Enggak, bukan elunya. Yang lain. Ya. Jelas. Oh. Bener nih gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, tapi lo emang rada takut ya? Atau gimana? Gua gimana ya? Belum pernah podcast gini ya? Iya. Oh, lo belum pernah podcast gini? Lo kenapa? Waktu itu bikin video tugas doang, Brene. Gak, itu, maksud gua gak pernah podcast ini? Gak pernah. Gua. Gak pernah. Oh, oke, ngobrol sama lo gini gak pernah. Gak pernah. Nah, karena belum pernah, ini waktunya untuk lo mengeluarkan. Sambil belajar ya? Iya, sambil belajar. Jadi selamat datang di channel gue, Fajar Adel, balik lagi buat konten. Nah, ini konten mau saya apa? Mas saya itu mau ngobrol santai sambil kibah. Iya. Belum mau ngomongin siapa aja bisa di sini. Kayak kemarin kontennya tuh gue sama Asmet tuh, dia ngomongin Gilpet, dia ngomongin si Aul ada, terus ngomongin mantan gue ada. Nonton dong. Nonton dong. Iya, ntar tonton. Jadi gue sebenarnya bikin video ini tuh buat seru-seruan aja. Kali lu ada yang kesal sama orang. Enggak. Contoh kayak Macet nih, dia kan baru ketemu sama gue nih. Tapi kata Macet dia, lu nongkrong dari kapan? Udah lumayan lama sih, lumayan, cuman gue jarang. Dari semester 2 ya? Gue udah tau kalau dia nongkrong dari semester 2 tuh. Bener. Demi Allah. Gak pernah ketemu. Tapi gue gak selalu apa ngumpul sama bocah rame gitu, gak selalu. Oh, gak selalu. Lu nongkrong berapa? Sama Perry kadang, sama Perry si ini ya, Oneng? Sama si Akmal. Akmal siapa? Gua kenal. Enggak kan. Lu nanya gua salah. Lu salah iya dong. Gua enggak tahu. Lu salah nanya lu. Iya. Gua enggak tahu. Gua enggak kenal anak kampus anjing. Kenalan dosen. Dosen kenal. Kayak tukang parkir apa ya? Tukang parkir. Satpam apa? Ada pakai lu. Lu kenal juga. Kenal gua anjing. Di sini gua mau dengerin aspirasi-aspirasi anak kampus yang hidupnya tuh aspirasi. Apa ya? Dia tuh ngeluh banget, katanya nongkrong ke kampus gak ada teman gitu. Ya, emang kali? Lah gua ngomong apa? Lah tadi lu ngomong gitu. Iya sih. Iya, bukannya gak ada teman sih. Bukan gak ada teman. Kayak gimana ya? Kalau mau nongkrong di sini, sini juga ada tongkrongan. Jadi kan bingung. Jadi mendingan berdua aja. Ngalur gua mah. Ngerti kan jadi kayak misalnya iya. Satu kubu nih. Nah kan anak kampus kan gua nongkrong berdua doang. Nah, jadi pas gua tadinya anak kampus, jadi misalnya nongkrong di titik A, pas gua pengen ikut, entah kenapa kayak termecah. Tapi lu ada yang kenal waktu pas lu lihat gitu, ada yang nongkrong mencampur gitu. Kenal? Siapa? Lu gua nanya doang. Siapa Brit? Gak tau. Siapa? Alam. Oh, apa sih ini si siapa? Ale. Iya itu. Ah, tadi dia jangan ya itu siapa ya, gitu yang lu lihat. Iya, Ale. Nanti siapa lagi tuh? Terus gua ngeliat siapa yang tadi? Yang ini, yang waktu itu acara pasti banyak kan? Kan. Acon, paman. Ah, itu siapa? Acon. Kenapa emang Acon? Iya. Acon nongkrong Acon, paman. Terus apa lagi? Gilpet. Cak, Ale-nya di kanan kata gua. Kok bisa gitu maksud gua gitu. Berarti lu pengennya nyatu gitu. Iya maksudnya kenapa? Ada apa gitu ya? Ada apa? Kan kalau nyatu kan enak rame-rame. Kenapa juga ada yang di kandang kuda, ada yang tamteng. Iya gitu kenapa? Bisa. Enggak emang kenapa sih kalau misalkan dia ini orang misah? Maksud gua emang itu masalah gitu buat lu gua. Enggak sih, bukan masalah gimana ya? Kan satu angkatan, ibaratkan satu angkatan. Satu lintingan gitu. Kenapa ya. Bisa-bisa gitu? Ya itu kan hak dia cuy. Iya sebenarnya emang bener sih itu hak dia. Maksud gua cuman kayak ngerasa gimana ya. Dulunya kan kita kan awal-awal, yang maksudnya pas semester-semester awal kan kita kayak pada ngumpul nyatu gitu. Oh iya ya? Iyalah. Oh iya. Oh lupa gitu sih? Enggak, gua cuma oh iya doang. Emang salah. Gagal. Kan emang nyatu kan? Nyatu. Iya nyatu gitu kan. Yang nyatuin siapa tuh? Nyatin siapa? Oh, gua lah. Oh, iya. Gua. Terus kenapa sekarang bisa mencari dia? Ya udah enggak asik aja, ya. Udah enggak asik enggak kayak dulu. Emang enggak asiknya karena iya, apa? Iya, banyak duit, cewek, pulang duluan, terus enggak bisa pulang tuh.
gue nggak tahu juga sih, karena gue nggak mentingin nongkrong, mau nongkrong sama ini, sama siapa, nggak chat serak. Gue juga gitu sih. Tapi kenapa lu merasa gitu? Gue cuma bingung aja, aneh. Tapi kan dari dulu begitu. Enggak, dulu pas awal-awal gue nongkrong nggak gitu, nyatu. Emang sih pas semester berapa yang kata kita ada itu? Semester berapa ya? Yang ada terusnya yang sebagian di sini, sebagian juga di sini. Itu di mana? Yang waktu itu di Warkop ya? Lo gak inget gak sih yang kata? Yang kata dulu lu bikin film pendek, lu tau gak? Yang kata gua lagi pada DFM. Uh-huh. Terus lu pada cabut sebagian. Terus katanya lu bikin film pendek. Yang masih ada empat kopi. Oh, yang masih ada tim terus bubar karena cewek. Ya gua enggak tahu. itu yang gua makanya itu main gua main. Mungkin dari situ kali makanya sampai sekarang jadi gitu. Enggak dari situ, Cok. Mungkin lu ngeliatnya pas saat itu doang. Iya, makanya dari situ kayak aneh, kenapa ya? Iya. Kenapa? Enggak aneh. Aneh enggak masih kalau gitu? Enggak, kan itu mungkin ada urusan atau apa. Iya sih, bisa juga kan ada. Karena kan kita gak bisa maksain lu buat nongkrong sama ini. Lu harus nongkrong ini. Ya itu gak bisa. Ya jangankan lu, gua aja susah gitu kan. Padahal gua udah nyatuin loh. Asik. Gua udah nyatuin nih, kenapa bubar. Gua juga bingung. Tapi gua punya pertanyaan sama lu. Lu mau nyatu lagi apa tetap kayak gini? Kalau dari lu pribadi, ya mau nyatu lah. Hah? Mau nyatu lah. Kan bener. Menurut gua kan kenapa bisa kayak gini? Gara-gara banyak kan masalah cewek ya tuh. Perempuan. Berarti inti masalahnya di cewek. Sebenarnya. Kalau gua nggak tahu. Kalo ya. Menurut lu. Cuman ya balik lagi, kalau misalkan emang masalahnya di cewek ya mau gimana? Lu kan nggak bisa ngelarang nih. Yes, iya. Buat orang suka sama siapa kan? Hak dia. Itu hak dia. Yang penting mah jangan ngambil cewek orang. Bisa betul. Ada lah. Makanya gue tuh nggak buat konten yang itu bukan berarti ngomongin orang ya. Tapi emang bener ngomongin orang. Cuman ya pengen aja gitu. Realita. Nah, soalnya kalau ngomongin depan langsung nih, emang dia bakalan peduli? Kayak bodo amat. Mungkin dari video kayak gini dia kayak soal respon berantem apa enggaknya ya belakangan. Ya intinya sih harapannya gabung, nyatu. Kayaknya lebih seru. Tapi gak bakal bisa lah. Kenapa tuh? Gak bakal bisa. Ya udah kayak gini mau gimana? Apalagi udah pada punya cewek. Emang gak ada jalan tengah? Ada sih jalan tengahnya. Kalau ada masalah, pasti nyatu dah. Iya. Masa karena masalah? Jangan karena masalah, ya, nyatu. Gak, karena gini nih. Kita buat acara vaksin kemarin. Nongkrong bisa-bisa juga. Iya. Iya kan? Buat apa? Buat apa? Bikin acara tapi nongkrong bisa-bisa juga. Acaranya juga gak jelas kan, Cing? Lu gimana? Iya, acara. Iya, lu bukan panitia dong? Gua panitia, gua gak jelasnya itu bukan acaranya. Yang panitianya itu, panitianya gak jelas. Jadi banyak banget orang yang mau pala, tapi ditanyain gak ada jawaban yang serius gitu. Kagak ada apanya soal kemarin. Nih, kalau menurut lu dari pas makrab, vaksin 1, vaksin 2, lebih seru mana tuh? Di antara 3 itu? Makrab kan banyak tuh kita. Makrab yang di Depok dah. Oh. Yang gue ikut aja nih ya. Yang gue ikut aja. Kan gue ada 3 kali nih, makrab, vaksin 1, vaksin 2. Oh, makrab itu yang makasih ya? Iya. Makasih. Pertanyaannya? Ya menurut lu, lebih seru mana? Seru yang mana? Ya makasih lah. Hah? Ya makasih lah. Alasannya? Karena belum ini dah, belum ada masalah lain. Soalnya setelah makasih ya, itu banyak banget masalah tuh. Baru tuh terutama apa masalah apa terutama? Iya. Yang lu tahu? Duit. Yang lebih sensitifnya itu? Duit, iya. Selain itu gak ada lagi? Banyak. Kayak apa, yang ngewek lah. Yang ada, bener ya. Ada. Yang katanya sih iya, kok gitu kan? Ada. Banyak banget. Iya. Gue soalnya balik duluan sih, gue sih gak dari mereka. Emang kenapa lu balik duluan? Apa sih? Hujan pas, makasih. Enggak hujan. Pas kita berangkat. Kan sorenya hujan, pas makasih. Agak hujan.
apaan sih? Nah, jangan apaan sih, kagak. Gerimis. Di lenteng, bukan di lenteng. Hujan, Mbak, di situ. Tapi di Makassar nggak hujan. Orang terang gitu kok. Depok. Depok, bos. Iya yes, sih, Depok. Emang goblok aja Depok. Tapi menurut lu paling seru itu? Seru itu mah seru, itu seru banget ya meskipun ada duit yang dimakan. Itu. Oh aduh. Ada yang dimakan. Makanya kan gua buat kayak gini tuh gimana ya? Ngomongin orang tuh depan orang tuh kadang enggak bikin dia sadar. Iya. Gua ngomongin Mas Jek nih. Belum tentu Mas Jek bakalan nanggepin. Juga dia. Nanggepinnya pas depan bocah. Gua bilangnya gitu. Iya. Entar nah, nyari. Itu entar mari pecah. Nah, habis ini gua pecah entar nih. Jadi kita berempat. Oh iya. Ntar kita diasingkin lah, diasingkan lah di kampus. Oh ini dia nih yang ngomongin gue. Ya, terus kenapa ngomongin lo anjing? Nah kan kita maksudnya ngelurusin biar nyatu lagi. Ah nggak bisa. Kalau nyatu nggak bisa. Bener-bener, maksudnya udah fix banget itu harus. Karena udah kelihatan semuanya. Kelihatan apanya? Iya, apa masalahnya? Udah kelihatan. Ntar habis masalah ini besok bakal ada masalah dan masalahnya sama cuma bedanya orangnya doang. Gitu. Gak tadi lo pokoknya nggak. Gue tadinya kan kata si siapa? Menutup sore itu kan alam. Kata alam kan. Gue coba dan nongkrong di dalam bunda. Gue di samping kan berdua. Tapi ramai kan kandung orang tadi? Ramai. Kita mau coba si Surya ya, Surya padahal Surya kan kan masuk kelas tuh, Surya siapa lagi? Oh nggak terlalu kan benar sih gua, soalnya kan temen gua agak gua nggak terlalu ikutin, iya jadi nggak kenal orang ya nama-namanya jarang dong. Gua udah bilang sama dia udah besok di kanan kuda besok aja tadi gua tahu ada ini pada misa gitu. Misa, iya. Tanya dong, lu kok misa? Itu. Emang kenapa? Masalah. Kok misa? Enggak bilang aja misalkan datang nih, misalkan Mas Jek di Tamteng. Gua di Kandang Kuda nih, lalu nongkrong nih, datang. Cuma lu ngeliat Mas Jek, ngeliat gua juga. Ya tegur aja, dan kok lu enggak ini bareng gabung Mas Jek? Gitu. Iya, gabung. Kok perlu tarik orangnya. Wah, oh, enak sih, cuman gua lihat kayak berdua. Kalau gua sih mantau aja, kok. Oh. Iya. Emang kenapa gak enak? Kamu ngecol jadi hero. Sokap gue gak deket juga soalnya kan. Ini kan jadi hero emang kayak gue banyak juga kok. Anak hero kan yang mau jadi hero. Kita emang begitu. Banyak. Ngalir aja sih. Ngalir sama siapa aja diajak nongkrong. Enggak kalau dia ngajak. Ayo yaudah. Sama kayak lu juga gitu kan. Lu bilang. Kalau sekarang. Iya kan. Sekarang. Kalau lu kan nyatu ini. Wah. Hero by net. Susahnya gue nyatuin tuh dari pagi ya 500 ini. Orang dari pagi kampus gitu nggak ngehargain lagi aduh ini baru unek-uneknya baru dikeluarin iya salah gue mau ngomong sendiri kayak kalau ngomong sendiri nggak seru nih gue butuh korban untuk dijadikan bantalan baru gitu karena kalau misalnya ngomong sama Mas Jek dong gak seru, setelah bicara cuma dua. Ini sebenarnya kita tumbal. Iya emang. Iya. Nah. Kita tumbal. Karena kan udah banyak nih yang gak suka sama gue. Nah gue bikin teman gue sendiri nih buat gak suka juga bareng gue. Gitu. Oh iya, biar gue disukai. Iya gitu, biar ada. Padahal kita gak tau apa-apa aja. Iya. Nah karena itu. Gue cuma pengen nanya-nanya doang. Tapi lu gak masalah gak sih kayak apa yang lu lihat gitu? Masalah gak? Kalau gue. Nah, enggak sih, gue gak masalah. Kayak anjing kok begini banget sih. Gue cuma kayak apa ya, heran aja. Iya, bingung guanya jadinya. Yang awalnya pengen nambah temen jadi bingung guanya sama angkatan gua. Jadi kayak gimana ya, kalau gue nongkrong sini, gak enak sama yang sini. Iya, kayak gitu. Terus gue nongkrong sini, gak enak sama yang sini. Ya makanya tadi gue nongkrongnya jadinya aja cutting gitu. Oh berarti lo gak mau ngambil salah satu buat nongkrongnya karena lo gak enak sama yang sini. Iya, terus biar gue di tengah-tengah. Yang ini. Jaga hati lah ya. Iya. Oh jaga hati. Kan yang lulus kan gak ada yang jaga hati. Iya. Kan kita gak tahu kan gue gak tahu. Ah. Iya. Karena gue belum tahu. Iya, karena kan gue belum sering nongkrong. Tapi
tapi menurut lu kayak gitu tuh dipaitin gak sih? Maksud gua tuh udah pada saling maitin nih. Apa tuh enggak tahu gua. Aku enggak tahu. Kecuali kan lu bisa ngeliat tuh tadi kayak dia nongkrong di sini. Dia nongkrong di sini pokoknya lagi pait-paitan nih, cuman terang-terangan. Gitu. Ya mungkin karena dia kalau yang ditamping nih karena lagi kelas kali kelas, biar enggak mager kelasnya. Jadi sama teman kelas dulu nih gitu. Kan di tamping bisa jadi kan kayak gitu. AC buat kicas. Bisa jadi kan kayak gitu. Yang sebelah juga mau kelasannya. Makanya enggak nyatu dulu. Nah, kalau emang pengennya kayak gitu gimana? Ayo. Ya. Ya itu dari ya, udah dah. Iya dah. Lah ikutan dong. Oh, gua itu tengah-tengah. Enggak, gua tadi enggak tahu. Kalau emang misal-misal begitu, tadi enggak tahu. Gua baru tahu dari lu. Ya karena gua. Karena kan gua baru masuk kampus nih, udah. Gua kan enggak mau buangin duit gua nih. Ya kan masa masuk kampus dengerin nyatet terus enggak perlu belajar kan sayang. 8 ya, juta, cok, semester. Emang bener. Ya kan? Makanya gua asli. Kenapa enggak nongkrong? Karena gua mau mempelajari apa yang gua dapat tadi tuh. Anjir. Gila. Gila lu. Se niat itu gua. Berubah banget dia. Berubah. Iyalah. Udah capek kayaknya dia buat nyatuin. Capek lah. Capek gua. Rasa capek. Ngapain sih ya? Bener-bener. Iya, entah dia capek apa entah dia ngerasa udah enggak dihargain. Nah, gitu. Itu. Yang jadi bisa juga ya dua-duanya. Iya. Nah, itu yang kedua gua. Lu gak dihargain lagi, men. Gua udah gak dihargain lagi. Sama lu semua dah, anjing. Gua apa ya? Kayak besar, men. Kayak apa ya? Lu apa-apa dulu ke gua, anjing. Sekarang kemana? Udah. Iya, gitu. Dulu kita satu, cok. Kita dulu bareng nih. Gua pernah makan rumah lu. Gua pernah ngerakit lu. Ada masalah kita bareng. Nyesain bareng mungkin. Gue pengennya tuh sampai sekarang tuh kayak gitu. Jadi kalau ada masalah nih, jadi kubu-kubuan lah. Tuh dengar, kubu-kubuan. Bukannya buat pemecahan nih, gue. Nggak, ini mau buat pemecahan, sumpah. Ini buat pemecahan. Ini mau ngelurusin. Ini pelajaran sih buat yang nonton. Gak ada tuh ya, apa buat ngelurusin gak ada. Ngomongin orang tuh ngelurusin gak ada. Emang cuma mau ngeluarin undang-undang aja. Kalau ngelurusin tuh sebenernya yaudah nongkrong bareng. Gak usah diomongin, itu ngelurusin gitu gua. Gak perlu lah kayak ngomong-ngomong kayak gini. Ini tuh bukan ngelurusin nih. Ini bukan ngelurusin nih, cuma merusak juga ini. Kacau. Itu ngomong apa adanya. Kan gua nyatin pendapat lu. Kayak gitu. Kenapa ini sama ini bisa gitu. Kan gua harap pengen tahu. Itu karena gua bingung jawabnya ya. Gua enggak tahu nih. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu? Enggak tahu juga. Nah, kira-kira kenapa sih? Selain masalah ya. Itu kok apa ada? Apakah udah capek atau bosan gitu? Capek. Enggak tahu kalau capek. Tergantung dari diri masing-masing gitu. Iya sih. Sama gak aja bisa. Modelannya ibaratnya kayak lu aja dong. Enggak, kenapa apa gue sih? Enggak lah, bener gak? Kayak lu. Enggak bener lah. Ii. Bener lah, lu dulu paling aktif. Bener, semester awal lu paling aktif. Sekarang lu berubah, ya kan? Iya. Ya jadi sendiri, lu jadi kayak apa namanya, kerajin gitu. Lu mah dulu coba kampus gitu doang, nyatuin bocah. Mungkin dia itu sebenarnya gua ada niat tersembunyi nyatuin bocah. Biar nanti kalau udah nyatu nih, mereka bisa kubu-kubuan gitu, bisa kubu-kubuan gitu, sekarang bisa sindir-sindiran, kan sekarang sukanya sindir. Oh gitu. Karena ketemu langsung. Offset aja nggak offset. Pelajaran ini. Gue hari di kampus. Kamu gue di belakang. Lu lawan lah. Gak apa-apa. Gue harinya dibilang apa ya? So asik lu. Emang gimana sih? Pakai. Gue ngeri kayak. Emang lu takut ada omongan ini? Enggak sih. Ya udah males aja. Soalnya gue nggak demen kayak apa ya, berantem-berantem kayak gitu ya. Ya bukan masalah. Bukan masalahnya sih. Ya, berarti ada masalah. Iya. Berarti capek lagi gitu ya. Tapi masih banyak kayak gue yang mabok nih. Baru ngampus mabok ngapain sih? Ya. Nih gue ngomong nih. Maksud gue ngapain sih baru offline mabok keren lu gitu? Kita tidak tahu. Gue nggak tahu. Kalau gue sukanya minum Putri Sari di kampus. Iya, maksud gue apaan sih? Ayolah, tambahin. Gue tahu mau mabok kayak di luar lah. Jangan di kampus. Ya masa baru punya
apa ade dua dua ade lau udah mabok set banyak banget mungkin sekarang ya karena gue udah misa ya gue dikenalin lah sama anak anak gue satu ada gue dikenalin sama gue diajak ngobrol sama ini anak anak gue satu yang divaksin tau gak lu ada dia namanya Yusril tuh anak gue satu tuh dia kan manggung tuh dia manggung dia gue tanya waktu pas gue podcast kan itu juga podcast goblok banget garing banget nying kagak ada yang denger ini gak ada yang denger asli gue kayak apa ya gue kayak ngomong sendiri struggle banget cuy itu gue nah ngomong gue mau mengutarakan pendapat pas lagi podcast aja pada kayak ini apaan sih podcast podcast apaan sih mereka pada maunya dugem mabok pada kan gitu ya buat acara sendiri aja anjing nggak usah datang goblok ini juga nih buat panitia kemarin ya lu goblok kayak gue semua kenapa emang gak jelas bener gak kayak ada rulesnya nih terus ada storyboard nah itu kan udah atur kan udah harus jalan tuh tersusun ya tersusun kan nah itu tuh nggak pada waktunya capek lah kagak ada apanya ini sih pak atur kan si alfanya ini kan paman nih karena dia penggeraknya kan gue bilang man lo tuh harus tegas iya santuy cuman santuinya dia disepelein sama yang lain nggak didengerin gitu maksud gue ya lo ngapain buat acara jadi panitia kalau alfanya nggak lo denger nah berarti saran juga nih kalau pengen ngadain vaksin ketiga enggak vaksin ketiga gue suruh anak gue satu kalau gue bilang gue nggak ada nggak ada lagi 20 nggak ada nggak ada saran gue saran nih kalau ada lagi vaksin ketiga yeah. Gue pengennya tuh kayak acara makasih tau gak lu MC itu cukup dua gitu yeah. Yang ngomong tuh dua enak gitu acaranya rapi susun kita juga yang ibaratnya kita tamu di situ jadi kita enak bukan sekedar datang udah begitu udah gitu-gitu doang berarti kemarin vaksin gimana kalau menurut gua ya itu kurang sih kalau menurut kurangnya di mana ya gitu jadi kubu-kubuan nggak kan kalau pas di ya, acara makasih ya nih dikumpulin dulu nih jadi kan? Satu kan jadi ya. Satu enak kita bisa ngobrol dulu kita bisa kenalan yang belum kenal bisa kenalan kalau datang langsung kubu-kubuan gitu terus nggak ada yang koordinasi ayo sini nyatu dulu bareng-bareng ya kalau dulu awal-awal dia ini ya meskipun lesehan tapi pada kumpul kan iya nggak sih kayak gitu kemarin enggak kan makanya gua ya karena pada kubu-kubuan itu aja poinnya kenapa nggak nyatu karena udah pada kubu-kubuan makanya gua harus suka nanya udah kubu-kubuan caper lagi apaan sih aduh itu maksud gua kayaknya kalau mau caper ya sok monggo buat acara sendiri lu jalanin sendiri ntar gua dateng terus itu panitia nggak bayar anjing seharusnya karena udah ya, lu mau di lu balik jam berapa pasti medis ada nggak masih ada tim medis masih ya brand masih ada ya tim medis oh yang kata trompet itu tim medis oh iya nggak lama cabut ya Oh itu kan di storyboardnya kan ada DJ tuh. DJ nggak kepake cok. Udah DJ datang telat. Yang punya calon DJ nggak jelas. Itu ditutup semua masalah sama paman. Makanya paman tuh gue bilang man, lu seriusan. Menutup. Itu bukan aku nggak mau bantu. Ini bukan salah kita loh. Ini salah yang bawa sama DJ-nya. Telat cok DJ-nya udah 30 menit. Dia baru datang. Terus cek sound. Kagak bisa nggak ngerti kan bego. Terusnya? Ya udah nggak jadi. Akhirnya nggak ada tuh. Akhirnya nggak ada. Tapi tetap bayar setengah. Wah gila itu. Paman gua anjing-anjingin. Iya, goblok lu kalau ada. Gua bilang ini kalau ada mau bayar tolong lu. Kalau gua sih skip. Mau itu apa jalan tengahnya kolektifan ya bodo amat. Nggak peduli bos. Karena ngapain lu nih? Ya kalau misalkan lu mau nyewa DJ, gua bisa sih DJ. Bisa gua. Langsung gitu. Ya? Iya langsung. Lu bayar gua aja setengah. Cepet deh, cepet. Mau gua. Gitu, maksud gua ya udah gitu. Kagak usah bego lah jadi orang. Ngapain sih? Gua tuh bego aja. Tapi emang asli sih acara buat makasih ya, Pri. Makasih. Gua dong. Gua mengharapkan buat itu acara. Kayak gitu lagi. Gua udah menang.
rapi ya, rapi gitu. Ya dong kayak MC dua ya udah dua dia yang pegang itu udah bisa dia. Acaranya jam sekian kita MC ini siapa kemarin makasih pas itu paman nama siapa Japar apa ya Japar ya iya iya paman yang Japar yang kapan makasih oh iya lu yang bagian ini ya dong apa makanan ya makanan iya tuh kan pada iya ini, konsumsinya juga enak gak, enak iya. Enak gak enak banget gila kenyang bayar segitu lagi cepet ya rapi cepet makan apa sih waktu itu Nogben lu bayangin gila kapan lagi cepet makan Nogben yang gede kapan lagi acara enak acara rapi rapi lah susun lah itu susun ya meskipun banyak bacot di belakangnya sih itu kan gua aku tidak tahu aku itu jangan ngajak gua iya gitu dong itu urusan lu iya itu urusan lu tapi itu udah lewat lah kalau itu gua udah lewat karena ya jalan tengahnya udah ikhlasin orang yang buat masalahnya buang orangnya kita bikin acara baru apa kayak muncul vaksin vol 1 oh itu tuh. Tapi mendingan lah ya vaksin vol 1 sama juga ya iya sama juga cuma mendingan lebih mendingan vol 1 kan daripada vol 2 yo iya yang kata ngobrol malu kan gua lupa gua mabuk iya lu yang lu aja depan dia oh iya 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 lu yang mau gua ngobrolin oh iya iya benar-benar itu acara yang kata dia udah bilang pas di situ kan kita omongin iya makanya ini kita omongin sekarang sudah berapa lama udah berapa bulan nggak tahu satu mengerti tuh gua itu kapan lama ya lama itu deh lama banget gua juga nggak tahu kenapa ada vaksin vol 2 Iya. Mana kolam berenangnya hijau lagi lele anjing kolam berenang lele. Gua enggak diurus. Iya. Yang pas pertama datang gua gitu. Ini lagi ngomongnya ini kayaknya rumah anak Unas deh. Bukan anjing kata gua. Bukan ini. Gua itu rumah sponsor anjing. Pas gua kok rumah dijual kata gua. Terus tanyaannya gila dah lu. Buat kalau diolah lagi sih. Iya, buat acara 21. Iya, Pak. Asik, belilah. Enggak gua lagi bangun rumah enggak. Itu beli aja tinggal direnov dikit gitu, poles. Enggak. Jelek. Ibaratkan itu setengahnya lah. Ah jelek-jelek. Emang entar apa vaksin? Emang mau ada lagi nih vaksin 3. 21 lah, gua suruh 21, ngapain 20? 20 mati aja ya. Parah cok, jangan mati lah. 20 mati aja nih buat acara kita udah enggak usah. Ngapain sih? 21. Iya, cuman lebih seru sih entar. Iya, cuman 20. Cuman 20 entar jadi tamu terhormat. 20. Ntar gua nyuruh lah. Si Yusnil ada. Ada. Tapi angkatan 21 kompak. Angkatan 21 kompak banget. Kompak banget. Banget. Beda sama 20. Apa sih 20? It's hard, it's cold.